Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang paling banyak disukai. Bagi kebanyakan orang, kucing mungkin hanyalah sekadar hewan peliharaan yang lucu dan menggemaskan. Namun bagi beberapa kepercayaan, seperti Primbon Jawa dan Feng Shui, kucing adalah hewan pembawa rezeki. Sehingga saat ada kucing yang mati di rumah, kerap diisyaratkan sebagai pertanda hal buruk mungkin akan terjadi. Sebagian orang mempercayai ketika kehilangan kucing untuk selama-lamanya maka akan kehilangan rezeki. Mengapa? Di saat kita merawat kucing itu, artinya rezeki kucing dititipkan Tuhan pada kita. Jadi ketika kucing mati, maka rezekinya pun terhenti. Namun itu hanya mitos yang dirasakan seorang pemilik kucing. Jika kucing peliharaan mati di rumah, diyakini menjadi pertanda bahwa ada makhluk halus jahat mendiami rumah. Kucing dipercaya bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Bahkan ada yang percaya kematian kucing dapat menetralisir hawa negatif di sekitar rumah. Namun hal tersebut hanyalah mitos. Sebaiknya, ketika kucing peliharaan meninggal, jasadnya jangan dibuang begitu saja, tapi harus dikuburkan dengan layak.